Posisi tempat duduk setelah diatur untuk etika untuk tidak menyebabkan arus tersumbat. Yang baru tiba, selamat datang di area panggung. Sampai di belakang, mengambil di posisi paling depan. Guru Haji Ahmad Mani dan Tuan Guru Haji Abdul Hamid, panitia melaksanakan beberapa lomba. Oleh karena itu, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama menyemangati anak-anak kita yang mendapatkan juara acara Hall Bapak Al Mukarram Tuan Guru Haji Mustajab, Bapak Al Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mani dan Bapak Al Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Hamid, pada malam yang insya Allah berkah ini
akan segera kita mulai praacara menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh santri Nurul Quran. Oh, no.
kurang lebih 9 tahun
9 tahun baru dia perang di Ponorogo, perang di Ponorogo jalan ini si ngusir Belanda 1825 sampai 1830. Tuan Guru Hamid lahir 1834, meninggal 1936, kurang lebih 102 tahun. Nah, tiga orang yang kita haulkan pada malam niki, tiga orang yang kita haulkan ini adalah merupakan perintis-perintis dakwah Islam siara di Lombok. Tuan Guru Abdul Hamid niki bersama Tuan Guru Mustafa Segabela dan Tuan Guru Umar Kelayu, tiga serangke yang bahu-membahu menebarkan dakwah Islam di bumi Lombok. Okay. Sehingga pada waktu itu begitu gencarnya dakwah yang mereka saling kompak niki, Pagutan menjadi sentral daripada dakwah di Lombok niki. Ya, Pagutan sebutnya dengan luar, dengan Lombok Tengah disebut dengan sebutan Mekah Kode. Mekah Kode, Kode niki ini adalah bahasa Pagutan. Namun bahasa Pagutan benci kan? Kode niki bahasa Lombok Tengah. Termasuk Tuan Guru Maulana Syekh juga ngaji setiap hari Rebo. Hari Rebo atau hari Kamis niki turun dari Lombok Timur menuju Dokar ceritanya di Moyang Jadi begitu sejarah singkatnya bahwa kemudian khusus mengenai Tuan Guru Mustajab biografinya niki tahun 1921 kemudian sekolah pada umur 10 tahun di Darul Ulum Ampenan bersama Syekhuna Abhar bersama sekitar 100 orang si baru bertahan 25 orang nggih. Jadi Darul Ulum di Ampenan ini dulu maju karena Ampenan sebagai kota pelabuhan. Pengujinya langsung datang dengan Mesir. Nih, begitu kualifikasi dengan Darul Ulum ini. Sehingga alumni Darul Ulum itu lebih banyak yang menjadi Tuan Guru. Tuan Guru. Itulah perintis dari Tuhan. Kemudian pada umur kurang lebih 15 tahun almarhum almarfurlah Tuan Guru Mustajab makamnya sebelah niki pergi ke Mekah, ya, pergi ke Mekah melanjutkan pendidikannya di Salatiyah, ya. Kemudian kurang lebih tahun 41 kembali karena perang dunia kedua kembali dari Mekah di sini tahun 42 mendirikan PUIL Persatuan Umat Islam Lombok yang berjuang untuk kemerdekaan dan seterusnya yang mana kemudian peninggalannya ini Madrasah Nurul Quran, peninggalan Moyang Hamid itu Masjid Pusaka Al-Hamidi dan yang paling monumental adalah peninggalannya adalah kita-kita ini Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah ala Mazhabi Arba'ah, Islam yang moderat, Islam yang tawassut, Islam yang tasamuh, Islam yang pertengahan, ndak bukan Islam yang radikal. Jangan ulah khawatir orang-orang itu nih bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah 90% umat Islam, tidak mungkin umat Islam akan mengkhianati Republik Indonesia. Si lu yang kita haulkan niki, dia di masa hidupnya sudah berjuang, okay? Sejak korek tadi mengatakan salah satu ayat Al-Quran mengatakan wala yuqtalu fi sabilillahi amwatan, janganlah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan dia hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, yang mau bertanya ibu-ibu, meneka sidang beriak berdain barang si telu niki. Bapak-bapak mele, gampang resepnya gitu. Di dalam surat An-Nisa ayat 29
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan." Gampang resepnya. Beriak sudah barang barang satu dua barang para nabi, siddiqin, suhada dan salihin. Ngombe taat kepada Allah dan Rasul. Sai-sai taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat dari golongan para nabi, siddiqin, suhada dan salihin, dan itulah sebaik-baik teman. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Demikianlah kurnia dari Tuhan, cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Salihin niki sekedik ya, bahwa kita ditinggalkan oleh almarhum ini, bahwa dia sebagai orang yang saleh. Salam ya. Yang ngombe sangat terhalang umat Muhammad niki. Sedangkan Nabi Muhammad ini terhalang ya, kita maulidkan dia. Muhammad itu kita rayakan kelahirannya, sedangkan umatnya kita rayakan haulnya. Maulid itu adalah hari raya kelahiran, haul itu adalah hari kematian. Pada selanjutnya kita besok akan berziarah makam Jurang Sate, makam Didi Mari dan moyang Didi Abdul Hamid. Teriak-teriak kita berzikir, kita berwirid, berfatihah di sana untuk almarhum itu, dan kita yang ditinggalkan bisa meneruskan perjuangannya dan bisa ketemu nanti bersama-sama dengan beliau insya Allah di dalam surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan baik tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir. Kepadanya dengan takzim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal iqsami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Walau datang milisan yufkau kau di amat aduh. Alhamdulillah. Tiang niki NU nunggu undangan. Jadi nak jatuh udah pak, gih? Dekku jarak sampai ku tamu. Cari lain, kan? Alhamdulillah, gih? Jadi aduh lebih syukur niki. Yang niki santap syukur saya nak tanggal pitu olah sampai siwa olah yang di Palu sa gempa di tsunami ni mutawak mupi dia aran dek pengupi dia niki gitu dia sedin pandi niki kebetulan Pak Rektor Kanjil Profesor Dr. Haji Mutawali dia Rektor Win dan rombongan ada Bu Nurul Yakin ya PR3 ngupi ini ke tanggal pintu olah sampai siwa olah. Ini kampus YIN, di sini Hotel Mirkur, di sini ada Ramayana. Tanggal pintu olah siwa olah. Ngupi dulu ngupi ini ke mu gempa. Hai, ini kan di luar anu, jadi tuh pikir. Untung aku oleh Mas Nur dengan angkatan untuk dua lunggu ini. Jadi itu harus banyak-banyak istighfar.
berbakti kepada orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua dalam arti ibu bapak kita secara biologis, tetapi secara sosiologis. Dengan toak niki kadang guru, kadang mentoak. Ini kuat alu utama mentoak. Jadi guru kita, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau tidak ada guru, tidak ada masyayikh, tidak ada tuan guru, tidak ada ustaz, saya kira kita tidak akan mengetahui Allah. Laula murabbi ma'arabtu rabbi. Jadi di sini urgensitasnya, namun bahasa profesor ini, profesor, inilah kepentingan kita merayakan haul. Karena mereka sudah dibacakan tadi silsilah sirahnya, perjalanannya, manakibnya. Mereka adalah orang-orang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang-orang yang terpilih khair ummah. Sehingga dikatakan ulama, ya pertemparan alam masdun yang tabarukan kepada insinyur masdun yang notabene adalah zuriat. Ada yang bisa pintar, ada yang bisa tahu nulis. Agak dia, namun keliwat nulis, namun dia mantang, ini kan namun dia ingat ke doang. Itu kita ngarah. Kan nyamuk, guru dia kan nunggu tempat ke. Almarhumullah tunggu lagi Ibrahim. Terus ngaji dia tunggu Ibrahim, tunggu Tayyib. Terus tengguru Tayyib berguru ya tengguru Badrul Islam, tengguru Badrul Islam berguru ya tengguru rumah. Jadi namun nih, jelas guru tiga depan itu saya tak. Harus jelas dalam main guru. Makanya bergurulah kepada yang ahlinya. Jangan Google, jangan Facebook. Ini kan kebanyakan kira atau YouTube, bukan kira atau foto. Mun mati bilang mun tutup lah pengajian. Jadi ilmunya mun katik, tidak musalsah, tidak bersambung. Jadi sehingga cepat mengkapirkan orang yang haus karena ilmunya tidak nyampe. Dan was boyu tipi sawah berwarna merah tapi hitam putih karena sampai di sana seterusnya. Makanya memang harus berguru. Lagu paham di bahasa dia. Kamu dia paham ya boleh. Belum gue bisa sambung-sambung terus. Jadi muatan lokal. Memang you penter-penter zaman now ini, zaman now. Bertahun merek lambi tinggi kan. Alhamdulillah. Jadi tugas yang perlu gue memang sebagai azuriyah itu apalagi yang di bawah Nahdlatul Ulama mewariskan tradisi-tradisi. Inilah bagi awwaladin solihin yada'ullah. Iza matabnu adam ingkatamalu illa min salati. Kalau sudah orang meninggal, siapapun kita, sudah diumumkan meninggal dan meninggal, mudah meninggal, mudah kamu kubur, ya kan tedam doang, enggak sampurna, enggak kuat untuk tedam di dunia ini. Begitu mudah terbacaan tahu, kan terus tidur terus. Iza matab mu'adam ingkot amalu illa mentalatin. Kalau sudah meninggalan Adam itu maka terputus semuanya kecuali yang tiga. Sedekatin jariyatin, sedekah, berinfak, membangun masjid, membantu yang kena gempa kemarin. Jadi ada pertanyaan apa sih makna dari adanya gempa musibah? Watilkal ayyamun daudiluha. Itulah perputaran dunia. Dalam kitab-kitab misalnya kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan di antara ada musibah termasuk gempa, pertama hikmahnya adalah ada perputaran dalam hidup ini. Kadang kita bahagia, kadang kita senang. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di tengah, kadang di pinggir. Watilkal ayyamun daudiluha, akan berputar. Sehingga jangan pernah sombong. Jangan pernah kemudian tidak menyapa orang. Ini kan menyapa orang ketika berkada dan macam-macam. Min wajari tidak without saying goodbye. Tidak pernah lebay gitu. Tapi kalau belum berkada, sok kepo dia tahu. Apa dia acara itu balik gitu. Apa acara itu merasa kepo sekali dia. Tapi dengan kepo ini sok tahu. Ini nyambung doang memang.
Jadi ada perputaran nih. Yang kedua adalah meningkatkan solidaritas. Apakah masih terbangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah al-wataniyah? Apakah sesama anak bangsa ini masih saling sapa walaupun berbeda dalam pilihan presiden? Makin ini yang tidak bisa diajar, yang bisa dinasehati dua orang. Satu dengan Joga, kedua tim sukses. Jadi ini, jadi kita peringat. Tapi yang saya kalau mengingatkan orang, jangan layas khor kau mumin kau. Yang pilihan nomor satu, yang pilihan nomor dua itu sah-sah saja. Ya. Tapi jangan sampai saling dihujat di Facebook, di WA, macam-macam. Ya, karena itu mau merusak persatuan kita. Maka mau terperengat dengan jadi tim sukses mungkin dengan jogang di tim sukses dan repot. Kan. Dan mau saya caleg kan lebih terbaik kadang senyum sendiri gitu, senyum. Jadi kedua adalah adanya hikmah itu yaitu memperkuat ukhuwah. Apakah di zaman milenial ini, di zaman sekarang orang jarang akan silaturahim, masih terbangun yang namanya solidaritas kemanusiaan. Dan orang sekarang diundang pakai HP selesai, ya. Itu ya. Connect and disconnect. Tapi dengan adanya musibah kemarin dari semua datang, dari seluruh ini berdoa untuk Lombok ini, berdoa untuk Palu, ini artinya bahwa masih ada nilai-nilai spiritual. Masih ada nilai-nilai kebersamaan. Yang ketiga adalah memang menguji sejauh mana kesabaran kita. Dibutuhkan terapi spiritual, terapi ilahiyah. Malam nikah kan malam Senin, semua orang menangis ila ainal mafar. Kemana kalian akan pergi? Kemana akan melari kalian semua? Fafirru ilallah. Pergilah, kembalilah kepada Allah. Allazi la malja'a wala manja' illa ilaihi. Tidak ada tempat kita kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari haul itu adalah melanjutkan kembali perjuangan mereka. Bahwa mereka secara fisik tidak hadir di sini, tetapi secara roh, secara spirit itu hadir di sini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan katakan kepada orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjuang membangun masjid, membangun madrasah, menyebarkan Islam itu meninggal, tetapi tidak, mereka telah hidup sampai sekarang. Yang mengarang-arang kitab itu kan sudah meninggal, tapi kenapa harus kita bacakan Fatihah? Itu artinya mereka masih hidup. Pertanyaannya adalah, kita sebagai ahli waris ideologis, ahli waris biologis, ataupun ahli waris keilmuan ini, apakah mau melanjutkan mereka atau kita mati di sini? Itulah dituntut. Aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yada'udah. Kita-kita ini adalah mudah-mudahan termasuk zurriyah, termasuk putra-putri yang waladin solehin yada'udah, yang terus mendoakan, memelihara tradisi-tradisi yang baik sambil mengambil yang lebih baik. Bukan tidak ada dasar di dalam kalau kebetulan saya doktornya itu doktor hukum Islam, guru besarnya hukum keluarga Islam. Maka di mana-mana saya ajarkan kekeluargaan, persatuan. Kalau saya mengajarkan perpecahan, berarti guru besar saya dicabut oleh Pak Profesor Tajuddin. Guru besar hukum keluarga Pak Mesiak Dompor dicabut, tercabut borok gaji dia. Fit dunia wal akhirah. Di dunia diakui guru besarnya karena mengajarkan perpecahan, di akhirat jelas tangan neraka. Imam profesor dia ada jaminan masuk ke surga. Ndek. Kecuali takwa tadi. Enggak main kalian sambung mari. Jadi pokok ke wasilatul rahim. Jadi yang penting mengingat kita, ya. Jadi istighfar banyak-banyak karena ini zamannya zaman begini, ya. Jadi
Jadi pasapih biham dirapi kawas tabufir istighfar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita kepada acara berikut, sambutan tunggal, yaitu sambutan Wali Kota Mataram kepada Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota Mataram, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, yang ingin sampaikan ucapan salam dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Mataram karena beliau secara fisik tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini karena ada satu acara masyarakat yang tidak bisa beliau tinggalkan karena beliau sudah janji lebih dahulu untuk menghadirinya, sehingga beliau sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir pada acara yang sangat penting ini. Beliau hanya berpesan melalui tiang Bapak Ibu sekalian Al-Mukarramun, para tuan guru, bahwa apa-apa yang telah ditinggalkan oleh tiga Al-Mafruh ini, marilah kita jaga bersama. Pemerintah tentu saja dalam posisi tertentu akan memberikan dukungan yang proporsional terhadap upaya-upaya kita untuk melestarikan peninggalan-peninggalan dari beliau-beliau itu. Yang kedua, pesan Bapak Wali Kota Mataram, sesuai dengan moto Kota Mataram, maju religius dan berbudaya, maka melalui madrasah ini Pak Wali Kota Mataram berpesan semoga kemajuan-kemajuan yang dicapai, baik kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang politik sekalipun, kemudian kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan sekalipun, maka dia tidak boleh keluar dari rel religiusitas itu. Kita boleh maju semaju-majunya, kata beliau, tetapi tetap pada koridor agama kita. Itulah sebabnya maka posisi madrasah ini, madrasah Nurul Quran ini, sangat strategis dalam rangka pembinaan umat, terutama pembinaan generasi muda Islam kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian telah mengundang Bapak Wali Kota, kemudian permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari beliau karena tidak bisa hadir pada malam hari ini. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan mewakili Wali Kota Mataram, karena ini waktu juga sudah larut, sekarang ini persis pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian memiliki acara lain setelah ini, ingin beristirahat barangkali, sehingga tidak perlu panjang kami bicara mewakili Pak Wali Kota pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang belum usami malam ini tinggal zikir dan doa. Yang membawa zikir nanti cucunya sama Datuk Lompat, Bapak Tuan Guru Haji Sadeh Sadis. Doa Ketua Jatman Bapak Tuan Guru Hanabi.
La ilaha illallah. 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 Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita malam ini. Terima kasih atas hadirat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kehadiran ini tercatat sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bersama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk segera jamaah, khususnya warga masyarakat lingkungan Kresek Timur. Jamaah, setelah ini besok pagi kita akan bersama-sama melakukan ziarah makam. Sekali lagi, panitia berharap untuk kita semua pergi Masjid Pusaka Al-Habibie. Kita berangkat sekitar jam 8. Sekali lagi, kita bersama-sama berangkat. Perangkatan akan dimulai dari makam Darul Falah, kemudian langsung ke Jurang Sate.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan atas kehadiran kita semua, peluru sami semoga tercatat menjadi amal ibadah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terang-benerang atau dengan kata lain minaz zulumati ila nur. Peringatan haul yang ketujuh, kita jadikan ulama sebagai pewaris nabi dan sebagai tempat bermuhasabah bagi umat saat ini dan umat yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jamil Abdul Mustafa dan Al Mustafa Syaikhul Muslim. Yang terhormat pula. Pada kesempatan ini, atas nama Pemda Penyelenggara mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh yang ikut membantu dalam penyelenggaraan acara haul ini. Dengan perjuangan kita semua, dengan kebutuhan semua, semoga kami yang diberkati ikut bersatu padu dalam mempersiapkan acara ini. Untuk itu kami aturkan terima kasih yang telah menonton. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من حاضرين acara peringatan tahun WhatsApp-nya kepujaan Allah karismatik kita yang terkenal kita mengucapkan sejarahnya rasa syukur kemudian cinta-cinta beliau para hadirin tadi malam telah mengenang jasa-jasa daripada tuan guru pemimpin pemuka masyarakat kita yang konon adalah beliau-beliau tersebut adalah perintis dari perjuangan ya, perjuangan yang utama adalah li'a'la yang tadi mengatakan matilah. Sebelum beliau-beliau termasuk perintis sebagai da'i, tentunya beliau adalah sebagai pejuang-pejuang dalam menghadapi penjajahan-penjajahan. Rasulullah ternyata ingkar dengan pesan Rasulullah SAW dengan memutus silaturahmi. Syukurlah para guru, para hadirin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kian hormati, yang kian muliakan. Nitya khair al-maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Tuan Guru Haji Ahmad Mali, Tuan Guru Haji Mustajab, Tuan Guru atau Ustaz Ahmad Musib, Tuan Guru atau Ustaz Insinyur Haji Masnun, yang kita peringati hari ini. Mudah-mudahan Allah Ridha memberikan ampunan, begitu juga kepada keluarga besar majlis taklim ini dan kita semua yang telah mendahului kita dan kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa mengikuti, bisa mewarisi beliau para al-maghfurlah, para alim ulama, para tuan guru dan guru kita, sehingga sesuai dengan tema, dengan peringatan haul yang berkerakat
kita jadikan maulana sebagai pewaris, sebagai pewaris anbiya, sebagai tempat bermuhasab bagi umat Islam, baik pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas.